بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah wa bapak dan ibu-ibu ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan taufik dan hidayahnya semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari bimbingan Islam untuk pemula di mana pertemuan terakhir kita telah membahas Arkanul Iman Rukun-rukun iman dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala iman kepada malaikatnya iman kepada kitab-kitabnya dan iman kepada para rasul-rasulnya dan ini pembahasan yang terakhir kita ada yang bisa menyebutkan ibu-ibu tentang rukun iman kepada rasul-rasulnya kemarin kita sebutkan ada berapa ibu-ibu coba sebutkan sudah dikasih mic Assalamualaikum iman kepada para rasul ada enam satu mengakui bahwa Allah mengutus dari kalangan manusia dari apa nih dari para malaikat dan dan, dan, dan <laughs> ropnya untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan mereka tol mereka tidak apa nih menunaikan tugasnya dengan sebaik baiknya kedua meyakini secara rinci nama 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 namanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan meyakini secara global yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, mm -hmm. ketiga, meyakini para rasul dan nabi yang telah jujur dan amanah dalam menyampaikan wahyu kepada manusia, mm. tidak ada yang ditutup-tutupin. Keempat, meyakini bahwa mereka manusia-manusia yang paling mulia, wajib kita muliakan, memuliakan. Mm. Kelima, meyakini mengamalkan syariat-syariat yang disampaikan kepada kita keenam mencintai para nabi dan rasul semuanya sudah us mengamalkan syariatnya yang kelima apa mengamalkan syariatnya ya 6. syukron kita lanjutkan pembahasan sore hari ini tentang al-imanu bil yaumil akhir Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Apa makna tentang hari akhir sehingga kita diperintahkan untuk beriman dengannya? Kemudian, yang kedua, kedudukan iman kepada hari akhir dan bahasan yang ketiganya adalah cakupan iman kepada hari akhir kemudian buah dari iman kepada hari akhir disebutkan bahwa al imanu bil yaumil akhir iman kepada hari akhir dan ini termasuk rukun iman yang kelima Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir yang dimaksud, apa hari akhir? Adalah hari akhir, maknanya adalah hari akhir di dunia, sehingga setelah itu, setelah hari akhir di dunia, tidak ada hari setelahnya, tidak ada hari. Setelahnya, di mana di dunia? Kalau kita sekarang, hari Selasa, besok hari Rabu, besoknya lagi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, ketemu lagi Selasa. Adapun hari akhir ini adalah hari akhir di dunia maknanya tidak ada hari lagi setelah itu di dunia kemudian bahasan tentang makna iman kepada hari akhir iman kepada hari akhir apa maknanya maknanya adalah al-i'tiqadu nihayatil hayati dunia Waduhuli ba'daha ila Artinya adalah Iman kepada hari akhir meyakini Meyakini Dengan selesainya kehidupan di dunia Dan memasuki kehidupan setelahnya dan memasuki iladarin ukhra yaitu kehidupan setelahnya Coba diulangi, Bu. Iman kepada hari akhir apa artinya? Meyakini dengan selesainya kehidupan di dunia dan memasuki kehidupan setelahnya. Itu makna hari apa? Hari akhir, adanya perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, menuju kehidupan setelah kehidupan dunia. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki beberapa fase dan tahapan. Pertama adalah fase di mana manusia di alam rahim. Fase pertama, di mana manusia pernah di alam rahim. Kemudian, fase yang kedua adalah di mana manusia di alam dunia sekarang kita, dan sebelumnya kita pernah di mana? Di alam rahim, di alam rahim orang tua, di alam rahim ibu, kita semuanya pernah di sana. Setelah itu berpindah ke alam dunia sekarang. Kemudian yang ketiganya adalah alamul barzakh. Atau yang disebut dengan alam barzakh itu antara dunia dan nanti hari kiamat. Alam menunggu untuk sampai hari kiamat atau yang disebut dengan alamul barzah, yaitu di alam kubur. Sudah pernah ke alam barzah, Bu? Belum? Mau? Kalau mau, monggo saya daftarin duluan. Alam barzah adalah alam yang ketiga. Kemudian yang keempat setelah alamul barzah adalah alam setelah hari kiamat, yaumul qiyamah. Sehingga iman kepada hari akhir adalah di mana kita meyakini bahwa dunia itu, kehidupan dunia ini akan berakhir, sebagaimana dulu kita pernah di alam rahim, kemudian kita tinggalkan. Begitu pula kita pun akan meninggalkan alam dunia ini menuju fase yang ketiga, yaitu alamul barzah baru setelah itu hari akhir yaitu hari kiamat. Jamaah rahimani Allah wa iyakum jami'an. Ini arti dari iman kepada hari akhir. Adapun kedudukan di dalam Islam. Iman kepada hari akhir memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung. Kenapa demikian? Karena iman kepada hari akhir termasuk dari rukun-rukun iman. Jadi, kedudukan iman kepada hari akhir termasuk apa? Kedudukan yang sangat agung. Kenapa demikian? Karena hari akhir ini termasuk dari rukun iman sehingga tentang rukun iman yaitu kepada hari akhir banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam sunnah Nabi dasar tentang iman kepada hari akhir ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi kenapa harus disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi iya karena hari akhir ini berkaitan dengan perkara yang gaib sesuatu yang kita tidak melihatnya sehingga kita dasar tentang perkara yang gaib itu adalah Al-Qur'an kenapa Allah yang telah mengaturnya Kemudian kenapa harus dengan hadis Nabi? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai ya, manusia yang Allah utus untuk menyampaikan kepada manusia tentang hari akhir. Sehingga di dalam kita mengetahui seperti apa rinciannya, apa yang terjadi setelah kematian, berapa lama di dalam alam kubur apa yang terjadi di alam kubur sampai dibangkitkannya manusia dari alam kubur kemudian terus sampai manusia masuk surga dan manusia ada yang masuk neraka sampai terakhir dengan disembelihnya kematian dan ini semuanya akal kita nggak nyampe akal kita nggak nggak nyampe sehingga dasar tentang bahasan keyakinan iman kepada hari akhir itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi karena akal kita tidak sampai Di antaranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177 surat apa? Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir Tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir Allah sebutkan dalam ayat tadi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian juga Rasul menyebutkan di dalam hadisnya ketika Rasul ditanya tentang al iman Rasul menjawab al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadar rukun iman adalah pertama engkau mengimani Allah subhanahu wa ta'ala malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya wal yaumil akhir kata Nabi sehingga kedudukan rukun iman kepada hari akhir adalah memiliki kedudukan yang sangat agung. Bahkan sering Allah menyebutkan setelah iman kepada Allah kemudian langsung disebutkan iman kepada hari akhir. Jadi diloncat. Sering Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Rasul banyak menyebutkan dalam hadisnya dikaitkan ia ya, disandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Contohnya dalam surah tadi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Allah menggandengkan antara iman kepada hari akhir. Apa maknanya? Karena iman kepada hari akhir adalah perkara yang sangat besar. Makanya banyak orang-orang musyrikin dahulu mengingkari begitu pula hari ini masih ada orang-orang yang mengingkari tentang hari akhir kalau dulu Abu Jahal ketika rasul mengingatkan berimanlah kalian kepada Allah dan hari akhir bahwa di antara iman kepada hari akhir kalian akan dibalas nanti pada hari kiamat kalian akan dihidupkan kembali kalian akan dibangkitkan dari alam kubur kalian akan dibalas apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia itu yang namanya Abu Jahal ketika dengar begitu ya langsung pulang kemudian ngambil pacul cuman. ngambil apa cangkul ngambil cangkul kemudian ke kuburan dan dia menggali kuburan ketika melihat ya mayat yang sudah menjadi tulang dia mengatakan mana ada nanti dibangkitkan kembali sedangkan ini manusia yang telah mati sekarang menjadi tulang belulang mana mungkin nanti bisa kembali lagi itu orang yang mendahulukan dengan apa? dengan akal gak terima dengan hari akhir ya. maka berbeda dengan orang mukmin meyakini Ya, tentang adanya hari akhir. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hari akhir memiliki nama-nama yang lain. Nama-nama hari akhir di antaranya disebut dengan Yaumul Qiyamah. Hari kiamat. Kemudian, juga disebut dengan Yaumul Hisab. Hari akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal-amalnya, disebutkan juga dengan Yaumuddin, hari kiamat, dan masih ada nama-nama yang lain tentang hari akhir atau hari kiamat. Ini menunjukkan hari akhir. Ini memiliki kedudukan, sehingga nama-nama yang Allah sebutkan itu, apa banyak nama-nama tentang hari kiamat. Terus, bagaimana cara seseorang beriman kepada hari akhir? Cakupan iman kepada hari akhir yang pertama kita sebutkan ada empat. Disebutkan yang pertama adalah meyakini, meyakini tentang adanya fitnah kubur, adanya fitnah kubur atau Pertanyaan di alam kubur: nikmat-nikmat dan siksa di alam kubur ini yang pertama. Jadi, cakupan iman kepada hari akhir yang pertama adalah meyakini adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, kemudian adanya nikmat dan siksa di alam kubur. Ini cakupan yang pertama jemaah, yaitu kita meyakini bahwa ya apa tentang hari akhir ini dimulai dari kematian. Untuk siapa orang yang sudah meninggal dunia, bagi dia sudah hari akhir bagi orang yang telah meninggal dunia bagi dia adalah hari akhir yang disebut dengan yomul akhir sohir tentang hari akhir yang kecil buat dia kenapa hari akhir besar yaitu nanti hari kiamat dimulai dari kematian sehingga dikatakan di sana man mata faqad qama qiyamatuhu Barang siapa yang telah meninggal dunia, maka bagi dia kiamat. Kenapa? Karena dimulailah adanya fitnah kubur dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan ini akan dirasakan setiap manusia yang meninggal dunia, baik itu orang Muslim ataupun orang non-Muslim baik itu orang mukmin ataupun orang kafir maka akan merasakan tentang alam al yaitu di mana cakupan yang pertama akan mendapatkan fitnatul qabr sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang panjang ketika seorang telah meninggal dunia kemudian telah dikubur maka ukurannya kematian bukan cara menguburkannya ada orang meninggal gak dikubur, betul ada yang dibakar ada yang digantung ada yang di mana dibuang ke laut atau tenggelam atau kebakar. Intinya ukurannya setelah kematian, bukan dihitung dari selesai dikuburkannya. Ya, nanti orang, oh itu orang meninggal nggak dikubur kotat dibakar tat. Apakah dia enggak kena fitnah kubur? Ya tetap kena. Kenapa? Karena ukurannya bukan dikuburnya tetapi ukurannya meninggal dunia man mata faqad qama qiyamatuhu barang siapa yang mati maka telah tegak buat dia kiamat buat dia ya. ditanya tentang man rabbuka pertanyaannya sama mau dia dulu di dunia sekolahnya sampai sekian S ataupun tidak sekolah sama sekali baik pejabat ataupun rakyat, tua ataupun muda, laki-laki perempuan, kaya ataupun miskin, pertanyaannya sama, man rabbuka, waman man nabiyuka, wa Oh gampang Ustadz, ini saya sudah hafal. Tetapi pertanyaan ini akan dijawab dengan mudah manakala dia mengamalkannya dan sebaliknya karena ini bukan seperti pelajaran yang dihafal kemudian tuk jawab tetapi ini berkaitan dengan amal solehnya sehingga ya di sana pun Rasul mendoakan sampai Rasul setelah menguburkan jenazah orang Ansor Rasul berdiri di sisi kubur di sisi kuburan orang ansor tersebut dan Rasul mengatakan ya, Rasul mengatakan istaghfiruhu istaghfiruhu fa innahu yus'al apa kata Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk mendoakan, doakanlah sahabat kalian ini, doakanlah saudara kalian ini, untuk dikuatkan dan untuk diampuni fa innahul ana yus'al karena sekarang dia sedang ditanya karena dia sekarang sedang ditanya ini menunjukkan bukan hanya sekedar dia hafal selesai kalau begitu rasul tidak apa tidak mengajak sahabat untuk mendoakan agar dikuatkan tidak mengajak sahabatnya agar mendoakan orang yang meninggal tersebut dan ini tentunya karena pertanyaan di alam kubur ini berkaitan dengan apa yang telah dilakukan di dunia ketika dia menjawab Rabbi Allah wa Muhammad wa al-Islam ketika dia menjawab dengan sesuai amalnya Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian nabi kami adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan agama kami adalah Islam maka disebutkan orang ini pun diberikan nikmat di alam kuburnya Allah berikan kemudahan di alam kuburnya dipakaian diberikan pakaian yang terbuat dari sutra kemudian di ya dibentangkan kuburnya sampai 70 hasta dan diberikan nikmat-nikmat di alam kuburnya berbeda ketika dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat karena mungkin dia dulu di dunia adalah orang kafir mungkin karena dulu di dunia dia bukan orang mukmin walaupun pernah dengar dia pun menjawab Ha kata Rasul, saya enggak tahu, la adri. Ditanya man robuka la adri, saya enggak tahu. Madinuka apa agamamu, saya juga enggak tahu. Cuma saya pernah dengar begini-begini. Kata orang begini, kata orang begitu. Bukan karena ilmu, tetapi karena orang. Katanya orang saya dengar begini yang benar. Yang akhir itu yang diikuti. Akhirnya orang ini pun apa? Ya diberikan siksa kubur, kemudian dipakaikan dengan pakan yang bau busuk dan dihimpitkan kuburannya dihimpitkan dihimpitkan sampai tulang belulangnya pun remuk. Tapi ada orang kok tulang belulangnya masih utuh. Itu kan kelihatan yang di dunia. Itu yang kelihatan di dunia. Nah, ini adalah kejadian yang pertama cakupan yang pertama meyakini adanya fitnatul kubri. Pertanyaan ya, oleh malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada orang yang telah mati dan semua kita akan ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu dan ini jawaban bukan hanya sekedar hafalan tetapi apa yang sudah diamalkan dari itu, makanya Rasul mengatakan Istaghfiruhu mintalah ampunan untuk saudara kalian ini, innahul a'na yusal, ya wa iya jamian. Kemudian cakupan yang kedua dalam iman kepada hari akhir. Cakupan iman kepada hari akhir yang kedua meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Meyakini bahwa kita nanti semuanya akan dibangkitkan di ala dari alam kuburnya. Inilah hari kiamat. Inilah hari kiamat, bahwa kita semua nanti, setelah meninggal dunia, akan dibangkitkan dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir meninggal dunia. Jumlahnya sedikit, apa banyak, banyak banget dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semua akan dibangkitkan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68 Surat apa? Az-Zumar ayat 68 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar Illa man Allah Dan nanti, dan ketika ditiupkan, ketika ditiup sangka kalah. Ini di hari kiamat. Maka penduduk bumi dan penduduk langit semuanya akan, akan mati. Akan tersungkur jatuh mati. Seluruh makhluk-makhluknya akan mati semuanya. Kemudian fihi Kemudian ditiupkan sangka kala yang kedua faidahum qiyamun turun. Kemudian setelah ditiupkan yang kedua mereka pun qiyamun turun. Mereka pun bangkit dan menunggu putusan masing-masing. Maka setiap kita akan menunggu putusan masing-masing kita apa yang telah kita lakukan hari ini. Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-68 Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia Dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir Dari manusia yang pertama meninggal Sampai manusia yang pertama yang terakhir meninggal dunia Thumma Fa'idahum qiyamun turun. Dan ketika itu pun manusia bangkit semua dari alam kuburnya. Kalau sekarang orang bangkit dari kubur itu ngeri. Uh. Sekarang, nanti nggak ada rasa takut lagi. Kenapa semuanya akan bangkit manusia dari alam kuburnya, dari manusia pertama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana keadaan. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khuffatan 'uratan gurla." Dan dibangkitkan manusia dari alam kubur mereka. Kemudian digiring manusia semuanya ditempatkan semuanya di mahsyar.